pencalonan bupati. Ya, jujur bahwa itu salah satu strategi dan ada kekuatan yang sangat besar ketika Partai Nasdem dan Golkar bisa berkoalisi. Ya, jauh lebih jelas bahwa itu merupakan suatu kekuatan yang sangat besar. Ada wacana, pasti ada semua wacana. Ya, semua jelas pasti ada beberapa pertimbangan, ada beberapa masukan. Yang jelas memang di Kabupaten Turki Utara itu merupakan suatu konsultasi politik yang sangat diperhitungkan bahwa ya berbagai macam hal yang bisa kita pertimbangkan. Soal optimisme tersendiri. Ada ketua dengan mantan ketua mantan anggota DPR Pak Martin. Pak Martin. Saya pikir ya tergantung dari kehendak Tuhan. Kalau memang sudah Tuhan bisa memberikan melalui caranya lewat orang-orang yang dipakai, ya tidak ada masalah. Tapi sejauh ini sudah komunikasi dengan Pak Frederick ya? Ya. Pak Frederick sudah komunikasi. Sudah. Komunikasi mengarah kemana? Soal berpasangan. Ya, soal berpasangan, kemana strategi ke depan, ya, itu ya pasti banyak. Termasuk selain misalnya koalisi nanti di Sintra Luki. Ya. Selain ketua DPD Golkar. Ya. Ada beberapa teman-teman tapi baru di tingkat kabupaten. Ya selama ini saya cukup untuk bisa menjalin komunikasi yang baik, bisa membangun komunikasi juga yang harmonis beberapa partai-partai lain, bahkan dari semua partai yang ada di Kabupaten Turki Utara.